Mengbelas-belas imah anu pernahna di opat dusun Desa Sirna Mulia Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang kapangaruhan ku proyek pangunan Tol Cisumdawu. Katambah-tambah ayeuna keur memejena usum ngijih ngabalukarkeun lahan tatanen warga ambles anu jerona 5 meter. Nyakaos kitu kaayaan proyek pamangunan Tol Cisumdawu anu pernahna di sisieun paimahan warga. Hujan anu ngecerek sarta pamangunan tol anu ngendirkeun eta leuweuk ngabalukarkeun lahan perkebunan warga anu legana sahektar ambles anu jerona 5 meter. Lian ti kitu tawar sutet anu pernahna di sisieun tol oge di erong bakal rugrug dumeh sabagian sisi lamping na mimiti ambles. Salah seorang warga nu imahna di erong bakal rugrug Ai Nuryati ngeceskeun eta kajadian teh mimiti karandapan dina awal taun anyar 2020. Samalah prak-prakan pamangunan anu dipaju saban poena dibarung ku hujan anu ngecerek ngalantarankeun musibah taneuh ngiser turta ambles di eta leuweuk. Ai bebarengan jeung kulawargana kapaksa ngungsi ka imah kadang wargana nu leuwih aman. Masih ceuk Ai, sanajan pihak anu ngokolakeun proyek kungsi nitenan eta leuweuk, tapi tepi ka kiwari tacan aya kacindekan ngeunaan babayar ganti rugi keur ngabebaskeun lahan. Ini anjloknya dari mulai pas tahun baru tanggal 1. Terus kesininya kan terus hujan. Jadi setiap hujan itu berubah-ubah terus itu tanahnya. Gitu. Ini penyebabnya sendiri apa sih kira-kira, Bu? Ya ini karena dampak tol. Mungkinnya soalnya kan dulu waktu dipakai proyek jalan itu mobil Wika itu jalannya padat, tapi setelah digali malah ya jadi gini. Ini mengancam berapa rumah, Bu? 7 rumah. Kalau seluruhnya ada berapa, Bu? Ya 7 rumah daerah sini. Daerah sini aja 7 rumah. Iya. Sajroning itu kasih kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Sumedang Yedi ngebrehkeun taneuh anu ngiser di eta leuweuk jerona ngahontal 5 meter kalawan panjang kurang leuwih 100 meter. Kedalaman ini sudah sampai 4 meter sudah dalam, ini risiko longsornya sudah tinggi. Termasuk juga bukan di sini saja, sebetulnya ada di blok Binong sama di situ juga ada beberapa rumah yang ambles retak-retak gitu. Kira-kira berapa banyak, Pak? Itu kemarin sekitar berapa, 15 kalau nggak salah gitu. Kemarin yang sampai bukan saya, tapi informasinya seperti itu. Diki Guntara, Bandung TV.